Nugraheni Anna. Halo di sana, di sini Ana. Jadi di video kali ini aku pengen ajakin kalian untuk sharing salah satu reapply sunscreen yang udah aku coba selama 1 bulan ini dan gimana experience aku setelah menggunakan reapply sunscreen face mist ini selama 1 bulan belakangan. Dan nama produknya adalah Chillen Glow UV Protecting Spray by eBright Skin. Tetapi sebagai disclaimer, video ini adalah video kolaborasi dengan eBright Skin. Jadi eBright Skin, terima kasih sudah berkolaborasi dengan YouTube Nugraheni Anna. Tapi tenang aja guys, walaupun ini adalah video kolaborasi, sama seperti video-video kolaborasi lainnya di YouTube channel Nugraheni Anna, semua pendapat yang aku sampaikan, semua opini, semua experience adalah my total honest experience. Nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dibikin-bikin, dan tidak ada paksaan sama sekali. Oke, back to the product. Buat kalian yang penasaran nih sebenarnya produk apa sih? Jadi dia mengklaim ada 3 fungsi untuk satu produk ini. Yang pertama, dia adalah face mist dengan 3 fungsi sekaligus. Jadi ini adalah face mist dengan 3 fungsi sekaligus. Pertama, dia dapat melembabkan dan menghidrasi karena dia mengandung di sini hero ingredients dalam produk ini adalah vitamin E yang dapat menghidrasi dan antioksidannya juga tinggi. Kemudian dia juga mengandung olive oil yang juga dapat melembabkan dan menghidrasi. Jadi itu pertama fungsinya, menghidrasi. Kemudian selain menghidrasi, dia juga brightening atau dapat mencerahkan kulit wajah karena dia mengandung kombucha yang dapat mencerahkan. Dan selain hydrating serta brightening tadi, fungsi ketiga dalam face mist ini adalah protecting dari UV. Jadi melindungi kita dari sinar UV, karena ingredients yang kombucha tadi selain dapat mencerahkan, dia juga dapat melindungi kita dari UV. Plus ada satu lagi hero ingredients yaitu peach, extract peach, yang tinggi akan antioksidan sehingga dapat melindungi kulit wajah kita dari radikal bebas serta dapat memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Kemudian fungsi kedua, selain dia sebagai face mist, dia juga dapat berfungsi sebagai setting spray untuk ngeseal atau ngelock makeup kita secara keseluruhan di akhir. Di sini nanti aku akan praktekkan ketika aku akan aplikasikan produk ini di wajah aku dengan keadaan sudah makeupan seperti ini. Dan langsung fungsi ketiganya, selain setting spray dan face mist, dia juga tadi dapat digunakan sebagai reapply sunscreen. Jadi buat kalian yang biasanya suka males reapply sunscreen karena kayak males cuci tangan, males ngambil produknya, males ngolesin ke wajah, kalian bisa pilih reapply sunscreen yang bentuknya spray atau face mist seperti ini karena ini bener-bener super simple, gampang, dan nggak ribet. Di sini aku mau tunjukin kalian cara pakainya ketika diaplikasikan ke kulit wajah, bisa dijadikan sebagai face mist tadi, kemudian reapply sunscreen atau sebagai setting spray. Kebetulan aku juga di sini udah makeupan simple aja. Jadi caranya semprotkan dengan jarak kurang lebih 20 cm dengan keadaan mata tertutup. Jangan lupa di bagian leher belakang. Jadi aplikasi ini bukan cuma ke area wajah, tapi juga ke area leher, karena kan yang terpapar sinar matahari bukan cuma area wajah ya, tapi leher juga terpapar sinar matahari, dan bukan cuma leher bagian depan, tapi juga leher bagian belakang. Nah ini dia hasilnya ketika sudah diaplikasikan eBright Skin tadi, sebagai setting spray iya, sebagai reapply sunscreen iya, sebagai face mist juga iya. Kalian bisa lihat wajahnya dan bagian lehernya agak sedikit lebih glowing dibandingkan sebelumnya tadi. Ketika sebelum pakai tadi kan lebih matte ya. Kan glowingnya, kalau menurut aku glowingnya itu masih bagus banget di kulit wajah ataupun leher. Bukan glowing yang berlebihan, tapi justru glowing yang membuat kulit wajah tuh kayak kelihatan lebih sehat gitu. Dan buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya apakah produk ini aman apa enggak, produk ini aman. Jadi produk ini tidak mengandung sulfate, tidak mengandung paraben, sudah BPOM juga, sudah halal juga. Dan untuk satu produk ini beratnya 100 ml dengan berat sebelum diskon, dengan harga sebelum diskon Rp128.000. Kalian cek-cek aja di e-commerce kesayangan kalian. Tapi kalau kalian mau lebih mudah untuk klik produknya, seperti biasa di description box udah aku cantumkan untuk link produknya. Siapa tahu lagi ada diskon atau enggak. Dan kesimpulan aku untuk produk dari eBright Skin yang namanya adalah Chill and Glow UV Protecting Spray yang dapat digunakan untuk 3 fungsi tadi udah aku jelaskan di depan, sebagai face mist, sebagai setting spray bisa, dan sebagai reapply sunscreen. To be honest, aku sangat suka produk ini karena dia face mistnya keluarnya benar-benar kecil. Tadi aku udah tunjukin ke kalian, sini aku pengen tunjukin lagi. Tuh, kecil banget, bener-bener mist
kayak embun kecil banget, jadi nyebar ke wajahnya itu udah rata dan nggak perlu lagi. Kan ada beberapa reapply sunscreen yang walaupun bentuknya spray kayak gini juga, tapi ketika disemprotin ke wajah itu hasilnya nggak rata, kurang kecil, kurang mist atau kurang berembun gitu ya, jadi masih nemplok-nemplok, sehingga ketika udah disemprotin tuh harus dioles lagi ke tangan supaya rata. Kalau ini enggak, hasilnya udah nggak perlu ribet lagi diratain pakai tangan, langsung aja semprot, hasilnya udah rata, udah bisa cover ke seluruh area wajah ataupun leher depan dan belakang, kemudian dipakainya juga nyaman. Terus ada wangi, wanginya juga enak banget. Kalau menurut aku, nggak tahu ini wangi peach atau wangi apa, tapi aku sendiri sangat senang sama wanginya. Bukan tipikal wangi yang nyegrak dan mengganggu gitu, wanginya masih soft dan masih wearable kalau menurut aku, di hidung aku kalau diaplikasikan ke area wajah. Dan kalau aku sering pakainya itu biasanya di pagi hari, justru sebelum mandi, terutama ketika pagi hari itu hektik gitu ya, terlalu padat, harus buru-buru pasar, harus nemenin bocil lari-lari dulu keluar rumah gitu, jadi nggak sempet babi bu bebo, langsung aja semprotin ini, nggak nyampe 1 menit udah selesai, wajah kita dan leher kita terproteksi dari sinar UV. So, sekali lagi, kalau kalian pengen nyobain reapply sunscreen yang nggak ribet, perlu diratain lagi pakai tangan, cukup semprot udah rata ke seluruh wajah, bisa berfungsi juga sebagai setting spray dengan hasil seperti ini, bisa berfungsi juga sebagai face mist kalau ngerasa kayak kurang seger di siang hari, bisa disemprotin ini. Kalian menurut aku perlu banget cobain produk dari eBright Skin yang Glow and Chill UV Protecting Spray ini. Dan aku rasa itu aja untuk videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Please hit the like button kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, kalian juga pengen nonton video dari aku, please subscribe to my YouTube channel. And I'll see you guys on my next one. Bye!